Selamat siang, Pak. Teman dan teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Iglesiami, NIM 17030390097, semester 7 kelas B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah saya review dalam mata kuliah Sosiologi Terapan buku kelima, yaitu yang berjudul Sains dan Teknologi dalam Masyarakat. Nah, kita langsung saja masuk di bagian yang pertama, yaitu sains adalah politik atau teknologi adalah sosial, kekhawatiran, konsep, dan pertanyaan. Dalam hal ini dikatakan bahwa pandangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam saintisme dan progresivisme teknologi menyisakan sedikit ruang untuk berpikir tentang teknosains sebagai sosial. Pada kenyataannya, sosial dan politik saling terkait erat. Jika kita lihat bahwa seleksi dan pilihan terlibat dalam praktik sains dan teknologi. Teori sosial penuh dengan pendekatan kekuasaan. Dalam hal ini dalam Marx pada tahun 1977, Foucault pada tahun 1972, 1980, Lorber 1994, Maskinon 1989, Lucas 1974. Selanjutnya di bagian yang kedua, mengenai pemberian debat bioteknologi dan pertanian. Di sini dikatakan definisi bioteknologi bervariasi, tetapi yang penting untuk dideskripsi adalah DNA rekombinan atau sering disebut rDNA. Sebuah teknik yang dikembangkan di awal tahun 1970-an oleh Stanley Cohen dari Universitas Stanford dan Herbert Boyer dari Universitas California San Francisco. rDNA dapat dipahami sebagai metode untuk mengisolasi dan membuat banyak salinan dari segmen DNA atau seluruh gen dan untuk memindahkan DNA dari satu organisme dan menggabungkannya dengan materi genetik dari yang lain. Lanjut, apa yang membuat teknologi ini revolusioner adalah kemungkinan yang diciptakannya untuk menghindari hambatan ketidakcocokan biologis alami. Artinya, rDNA memungkinkan penggabungan pasangan genetikal dari dua spesies hewan yang berbeda atau bahkan untuk menggabungkan pasangan genetik tumbuhan dengan hewan atau bakteri. Dalam Kloppenburg dan Kenney pada tahun 1984, halaman 5. Lanjut, bagian yang ketiga, memikirkan kembali teknologi informasi tertangkap World Wide Web. Dikatakan, analisis konten situs web pemerintah di seluruh dunia menunjukkan bahwa situs web cenderung demikian digunakan oleh lembaga pemerintah sebagai mekanisme untuk memposting informasi. Daripada mempromosikan interaksi yang lebih besar antara pemerintah dan Zens dalam Norris 2001, halaman 122. Sebuah studi tentang situs web parlemen di seluruh dunia menunjukkan bahwa ruang maya ini digunakan terutama untuk menyediakan informasi kontak perkawinan, bahan biografi tentang pejabat terpilih, jadwal sejarah, rancangan undang-undang, dan dokumen pemerintah lainnya dalam Norris pada tahun 2001, halaman 139. Lanjut bagian yang keempat, yaitu memiliki teknosains, memahami pertarungan kekayaan intelektual yang baru. Di sini dikatakan bahwa dalam bab ini telah mengeksplorasi perkembangan terkini dalam kekayaan intelektual perlindungan,
mulai dengan membongkar dan mengkritik akal sehat sosial tentang perlindungan kekayaan intelektual. Kemudian menjelajahi tren terkini, yaitu pertama terkait teknologi informasi dan kemudian dikaitkan dengan innovations yang mempersempit knowledge commons atau ilmu pengetahuan, akal sehat ilmu pengetahuan. Yes. Dan melemahkan posisi aktor bawahan. Akal sehat sosial telah menuntun kita untuk semakin mempersempit pengetahuan tanpa bukti bahwa hal itu akan meningkatkan kesejahteraan sosial kita. Nah, lanjut. Bagian yang kelima, yaitu teknosains di ketiga dunia atau di dunia ketiga. Politik sumber daya pribumi. Dikatakan dalam bab ini menguraikan sejarah hubungan kolonial seputar sumber daya biologikal, menunjukkan bahwa sumber daya hayati dari selatan belahan bumi, dari belahan bumi selatan, sangat penting untuk perkembangan kekuatan ekonomi kolonial akhir utara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses politik metrik, ekonomi, dan hubungan ilmiah antara keduanya wilayah di dunia. Dalam hal ini menyarankan bahwa perampasan kolonial genetik sumber daya dari selatan global adalah bagian dari proses yang lebih luas yang menambang pembangunan ekonomi di selatan. Selain itu, mempertimbangkan bagaimana tren terkini dalam bioprospecting atau biopiracy mencerminkan sejarah dominasi kolonial global selatan oleh negara-negara utara dan sedang dibentuk oleh pengertian tentang properti, pengetahuan, dan penemuan yang menguntungkan aktor dari utara global atas masyarakat di selatan. Selanjutnya bagian yang keenam yaitu gender dan ideologi prestasi wanita, pria, sains, dan teknik. Nah, dikatakan dalam bab ini menunjukkan berbagai cara di mana gender menanamkan pelatihan dan struktur karir ilmu pengetahuan dan teknik. Sosialisasi gender sebelum memasuki pendidikan tinggi dan profesi kehidupan sosial dapat mempengaruhi perilaku pria dan wanita dalam sains dan teknik, dan dapat menuntun mereka untuk berperilaku yang berlawanan dengan Mertonian norma. Selain itu, karakteristik struktural pelatihan dan karir, terutama pendampingan dan jaringan, karena tidak bisa bekerja sepenuhnya melalui aturan formal, hampir pasti akan mencerminkan nilai-nilai gender dari masyarakat yang lebih luas. Michelle Wie dan Robinson menyarankan ini juga benar di mana struktur organisasi tempat kerja bersifat informal. Jadi, sebagian besar penelitian yang telah digambarkan menyiratkan bahwa pelembagaan praktik dan prosedur formal dapat meningkatkan pelatihan dan pengalaman karir. Selanjutnya di bagian yang ketujuh, yaitu mengenai demokrasi dan keahlian kewarganegaraan di era teknologi tinggi. Katakan, dalam bab ini telah membuat dua poin umum. Yang pertama, melalui diskusi dari beberapa kasus yang berbeda, menunjukkan karakter terbatas atau parsial dari ahli pengetahuan. Yang kedua, juga melalui analisis kasus nyata, telah menunjukkan bahwa orang awam dapat berkontribusi pada produksi pengetahuan yang relevan, memecahkan masalah teknis secara luas. Nah, dalam poin ini, pada poin yang pertama tadi, bahwa ada keterbatasan yang dialami oleh ahli pengetahuan. Maka dari itu, karena keterbatasan itu, maka segala sesuatu itu selalu ingin untuk memiliki
ada penemuan-penemuan baru lagi, ada ahli-ahli pengetahuan baru yang tentunya untuk menjawabi atau memenuhi segala kekurangan yang dialami oleh ahli pengetahuan terdahulu. Selain itu, dalam poin yang kedua juga, itu dikatakan tadi, ternyata orang awam juga berkontribusi dalam pada produksi pengetahuan yang relevan dalam memecahkan masalah. Jadi di sini bukan hanya ahli pengetahuan saja yang bisa mengatasi masalah-masalah teknis secara luas, tetapi juga kaum awam. Kaum awam juga mampu untuk memecahkan masalah. Oke, di bagian lanjut, bagian yang ke-8 atau bagian yang terakhir, yaitu mengenai menghadapi masalah, ringkasan, dan koda. Di sini dikatakan, argumen yang sangat mendasar dalam hal ini menyarankan sebagai masyarakat kapasitas untuk berpikir kritis tentang sains dan teknologi terhambat oleh dua wacana yang kuat, yaitu saintisme dan kemajuan teknologi. Dalam hal ini ada tiga dimensi yang terkait dengan saintisme. Yang pertama adalah idenya bahwa fakta dan nilai secara inheren merupakan kategori fenomena yang terpisah. Yang kedua, saintisme menyatakan bahwa fakta lebih unggul daripada nilai. Dan yang terakhir, itu wacana ini memberikan otoritas budaya yang superior kepada mereka yang diakui sebagai ahli fakta mengungkap. Atau dalam hal ini, mereka itu para ilmuwan. Jadi dalam hal ini, saintisme itu sangat berperan penting dalam hal menemukan fakta-fakta yang tentunya saintisme juga itu diberikan otoritas atau wewenang yang superior kepada mereka yang diakui sebagai para ilmuwan, yang tentunya mereka itu bertanggung jawab dalam hal apa saja yang merupakan hasil dari penemuan mereka, dan tentunya itu merupakan sesuatu hal yang valid dan telah diuji melalui proses yang telah dilalui begitu. Oke, jadi sekian dan terima kasih video dalam materi buku yang kelima kali ini. Sekian dan terima kasih.